Pendekar Bunga Cinta Jilid 10 Sejenak penjahat itu menghentikan larinya, dan mengawasi kedua orang yang merintangi dia, lalu dia perdengarkan suara mengejek dan mendahului menyerang memakai goloknya, kepada salah seorang penghadang yang bersenjata sepasang poan keanpit, semacam alat tulis Cina. Titik koma akan tetapi pada waktu penghadang itu hendak menangkis, maka si penjahat membatalkan niatnya buat menyerang, sebaliknya secara di luar dugaan dia menendang. Penghadang yang seorang lagi, yang bersenjata sepasang siang kau, dan tendangannya itu ternyata dengan jitu telah mencapai sasaran pada betis si penghadang, membuat orang itu rubuh sambil terdengarkan suara memaki. Tio Bun Wan yang tiba tepat di saat si penghadang itu jatuh terguling, menjadi terkejut karena sempat dia mengenali bahwa si penghadang itu justru adalah si pemuda bermuka hitam yang pernah dia tempur bersama-sama Dharma Kim Hwa. Teringat dengan Dharma Kim Hwa, maka Tio Bun Wan menjadi tersenyum seorang diri oleh karena selama pertemuan dan perkenalannya dengan darah yang pemarah itu, Pou Keng Tian merahasiakan nama yang sebenarnya, sebaliknya dia sengaja memakai nama Tio Bun Wan, demi untuk merahasiakan tentang perjalanan yang hendak mencari musuh yang telah membinasakan orang tuanya. Tetapi, kemudian terpikir olehnya, bahwa tidak ada gunanya buat dia merahasiakan tentang nama maupun tentang perjalanannya yang hendak mencari jejak musuhnya sehingga seterusnya dia akan menggunakan nama yang sebenarnya yakni Pou Keng Tian. Namun demikian, saat itu Pou Keng Tian tidak sempat berpikir lama, oleh karena dia justru melihat si penjahat hendak membacok si pemuda bermuka hitam sehingga untuk menolong maka Pou Keng Tian telah menangkis golok si penjahat, sehingga golok mereka saling bentur dengan keras, mengakibatkan keluarnya lelatu anak api. Si penjahat itu agaknya merasa terkejut dengan terjadinya benturan senjata tadi, oleh karena dia merasakan suatu dorongan tenaga yang tidak kecil. Akan tetapi belum sempat dia mengatur diri, maka si penghadang yang seorang lagi, yang ternyata berupa seorang laki-laki setengah baya, yang usianya kira-kira sudah mencapai 40 tahun lebih, telah menyerang memakai sepasang senjatanya memikin penjahat itu kelihatan repot dan terdesak mundur. Segera penjahat itu menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan para penghadang yang mahir ilmu silatnya. Adalah menjadi niatnya hendak melarikan diri, namun dia terlibat dalam pertempuran melawan dua orang lawan yang tidak mau melepaskan dia. Di suatu saat si penjahat dapat membebaskan diri dari serangan bergelombang dari laki-laki setengah baya yang menghadang, namun baru saja dia lompat dan hendak melarikan diri, maka pemuda Pou Keng Tian telah melakukan berbagai serangan yang amat membahayakan kedudukan si penjahat itu, bahkan waktu baru saja si penjahat berhasil menghindar dari suatu serangan yang dilakukan oleh Pou Keng Tian, dan tahu-tahu pemuda itu telah menendang membuat si penjahat rubuh terguling, terjatuh di dekat tempat si pemuda bermuka hitam yang sedang berdiri meringis menahan rasa sakit, namun kesempatan itu tidak disia-sia oleh si pemuda bermuka hitam. Karena dengan suatu pukulan bagaikan guntur yang menyambar, maka kepala si penjahat remuk terkena senjata siang kau si pemuda bermuka hitam itu. Ah, sayang kau binasakan dia, kata laki-laki yang setengah baya itu, waktu dia mendekati tubuh si penjahat yang sudah tewas. Si pemuda bermuka hitam tidak menghiraukan kata penyesalan itu, sebaliknya dia menjadi gusar waktu dia melihat dan mengenali pemuda Pou Keng Tian yang juga sudah ikut mendekati. Ah! Kiranya kau tanda seru kata si pemuda bermuka hitam singkat tetapi tegas, lalu dengan senjatanya yang masih berlumuran darah dia menyerang Pou Keng Tian. Pou Keng Tian sangat terkejut karena gerak pemuda bermuka hitam itu yang sangat di luar dugaan. Dengan tubuh yang lincah dia berhasil lompat menghindar, dan waktu pemuda bermuka hitam itu hendak mengulang serangannya, maka laki-laki setengah baya itu membentak. Dungu hentikan seranganmu tanda seru demikian bentak laki-laki setengah baya itu, dan si pemuda bermuka hitam itu patuh menurut. Laki-laki setengah baya itu kemudian mendekati Pou Keng Tian, dia memberi hormat dan mengucap kata-kata maaf atas perbuatan si pemuda bermuka hitam tadi, sampai mereka saling berkenalan dan Pou Keng Tian mengetahui bahwa laki-laki setengah baya itu bernama Tio Keng Ho, dan si pemuda bermuka hitam itu adalah muridnya yang bernama Sie Pengan, atau yang sehari-hari dipanggil si Dungu atau si Bodoh. Tengah mereka bercakap-cakap, Mendadak terdengar suara beberapa orang yang sedang berlari-lari mendatangi, dan mereka itu ternyata adalah para penjaga malam yang tadi ikut mengejar. Poh Hiantit, mari kita pergi!" ajak Tio Kang Ho. Lalu dia mendahului lari dengan menggendong siap peng an yang masih belum sanggup lari sebab kakinya yang bincang. Ternyata Tio Kang Ho dan siap peng an menginap di sebuah rumah penginapan yang letaknya di sebelah barat kota Paokitin. Menurut keterangan yang diberikan oleh Tio Keng Ho, maka dikatakan bahwa Siap Pengan berasal dari suatu keluarga pencari kayu di daerah pegunungan Lengxiawu San. Namun sejak kecil sudah menjadi anak piatu, sampai kemudian dia bertemu dan berguru pada Tio Keng Ho. Pemuda bermuka hitam yang bertenaga kuat tersebut, ternyata adalah seorang anak yang dungu namun jujur, di samping adatnya yang berangasan atau pemarah. Tio Keng Ho berdua siap pengan sedang melakukan perjalanan hendak menyambangi seorang sahabat Dan di kota Paokitin itu mereka mendengar tentang adanya penjahat yang sedang melanda keamanan dengan melakukan perampokan dan perkosaan Sehingga mereka menunda perjalanan karena bermaksud menangkap si penjahat Guru dan murid itu melakukan penyelidikan secara terpisah sehingga hari itu Xie Peng An bertemu dan bertempur melawan Po Keng Tian berdua darah makim HWA, tetapi mengenai peristiwa itu Xie Peng An tak memberitahukan kepada gurunya. Adalah menjadi hasrat Xie Peng An untuk malam harinya mendatangi dan menantang Po Keng Tian bertempur lagi, dari itu setelah berpisah dengan gurunya, maka si pemuda bermuka hitam itu langsung mendatangi tempat Po Keng Tian menginapi. Namun di tengah perjalanan dan secara di luar dugaan, waktu itu siap pengan dapat bertemu dengan si penjahat yang memakai tutup muka dengan secari kain warna hitam, hingga terjadi keduanya itu bertempur. Beberapa kali siap pengan terjatuh kena tendangan si penjahat yang tinggi ilmunya itu, namun si pemuda bermuka hitam itu memiliki tenaga besar dan tidak kenal rasa takut, membuat si penjahat kewalahan menghadapinya, sampai akhirnya si penjahat melukai paha kiri siap pengan dengan sebatang pisau. Akan tetapi, meskipun dengan langkah kaki yang pincang dan banyak mengeluarkan darah dari lukanya, siap pengan tetap melakukan perlawanan, sampai kemudian Tio Keng Ho sempat datang memberikan bantuan. Membikin si penjahat kabur dan siap pengan terjatuh duduk karena dia lemas akibat banyaknya kehilangan darah. Tio Kang Ho tidak dapat mengejar si penjahat karena dia harus menolong muridnya, yang lalu dia bawa pulang ke tempat penginapan, dan diberikan pengobatan pada lukanya yang terkena pisau, sampai kemudian mereka meneruskan usahanya mencari si penjahat dan malam itu mereka bertemu dengan pemuda Pou Keng Tian. Kemudian adalah menjadi giliran Pou Keng Tian yang menceritakan tentang kisahnya, namun mengenai darah Makim Hwa tidak Pou Keng Tian katakan tentang nama ayah darah pemarah itu, sehingga tidak diperhatikan oleh Tio Kang Ho, akan tetapi mengenai suami istri Gan Hang Bia yang menjadi musuhnya Pou Keng Tian, dikatakan oleh Tio Kang Ho bahwa nama Li Bianyo sebenarnya sudah terkenal sejak dia belum menikah dengan Gan Hang Bia. Pada waktu mudanya nama Libyanio sudah banyak dibicarakan orang sebagai si Dewi Angin, karena segala kebiasaannya bagaikan mengikuti arah tiupan angin, berpihak kepada siapa saja atau kemana saja, demi untuk kepentingan dan kepuasan pribadi. Banyak laki-laki yang jadi merana karena dipermainkan oleh Libyanimo yang bermuka cantik, pandai merayu tapi berhati kejam dan tak kenal puas, Sampai kemudian dia bertemu dan menjadi istrinya, Gan Hang. Biye, seorang lelaki tampan tetapi mempunyai kebiasaannya yang sama seperti Li Bianiu, sehingga mereka berdua merupakan pasangan yang sejiwa atau sependirian. Mula pertama, pasangan suami istri itu menetap di kota Keihong. Suatu hal yang cukup mengherankan bagi pandangan seseorang yang berpikiran sehat namanya saja sepasang insan itu menjadi suami istri namun moral mereka sama-sama bejat karena Libiani mau tetap sering merayu setiap laki-laki yang disenangi dan Ganhangbie tetap sering mencari hiburan dengan perempuan lain bahkan tak segan-segan melakukan dengan kekerasan, baik dengan cara menculik atau memperkosa, sehingga di dalam sekejap nama sepasang insan suami istri itu dikenal sebagai Kei Hong Siang Koi, atau hantu kejadian dari kota Kei Hong. Perbuatan terkutuk dari Kei Hong Siang Koi itu kemudian mendapat tentangan dari sekelompok para pendekar, dan pada saat itu Chang Hwe Ali Yahya Giok Ing sedang menghadapi bulan madu sebagai istrinya Pangeran Giok Lun, sehingga si pendekar bunga cinta itu tidak mengetahui perihal sepak terjang dari Ke Hang Siang Ai. Sebagai akibat dari banyaknya tentangan dari kelompok para pendekar, maka Kei Hang Koai kemudian mengungsi entah kemana sampai kemudian terdengar berita bahwa Gan Hang Biye dengan istrinya menjadi pemimpin dari persekutuan Hang Biye Pang yang belum jelas azas tujuannya, namun sudah menyebar pengaruh secara meluas. Sementara itu Tio Keng Ho menunda ceritanya dan mengajak Pau Keng Tian minum, selagi si Dungu Peng An sudah tertidur pulas mungkin karena letih atau mungkin karena luka yang masih belum sembuh. Koma dengan demikian, hendaklah Hyantit menyadari bahwa kau bukan menghadapi musuh sembarang musuh. Terlebih di belakang Gan Hang Bia, suami istri masih terdapat seseorang atau sekelompok orang-orang kuat yang sengaja mendukung atau sengaja menempatkan Gan Hang Bia dengan istrinya sebagai pemimpin dari persekutuan, demikian kata Tio Keng Ho sebagai penambah keterangannya. Pou Keng Tian Diam berpikir tentang pengaruh dan kekuatan pihak musuh yang bakal dia hadapi, sampai kemudian terdengar Tio Kang Ho berkata lagi. Meskipun demikian, hendaklah Yantid jangan berkecil hati. Aku tahu gurumu sangat luas pengalamannya, di samping kau mempunyai empat saudara seperguruan yang tentunya bersedia membantu usaha kau. Bagaimana Susiok tahu bahwa aku mempunyai empat saudara seperguruan tanya Pou Keng Tian karena dia teringat tidak pernah memberitahukan hal itu kepada Tio Keng Ho. Tio Keng Ho tertawa sambil melintir kumisnya yang tidak banyak tumbuh, setelah itu baru dia menjawab. Aku kenal dengan seorang Piau Tao yang bernama Ma Heng Kong, dan Ma Heng Kong ini bersahabat erat dengan gurumu, sehingga banyak yang aku ketahui perihal gurumu itu. Pou Keng Tian tidak merasa tertarik dengan disebutnya nama Piao Tao Ma Kong, sehingga dia tidak menanyakan lebih lanjut perihal Ma Kong yang sebenarnya merupakan paman dari Makim Hwa. Sebaiknya Pou Keng Tian mengucap terima kasih dengan keterangan tentang suami istri Gan Hang Biye yang diberikan oleh Tio Keng Ho. Setelah itu dia pamitan karena hari sudah mendekati subuh. Siang hari berikutnya Pou Keng Tian meninggalkan kota Pao Tin, menuju ke dusun Lem Ho An Cheng buat menyambangi makam orang tuanya. Di sepanjang perjalanan itu Pou Keng Tian memikirkan perkataan Tio Keng Ho tentang kedua musuhnya, yang ternyata merupakan Kei Hong Siang Koai atau sepasang jejadian dari Kei Hong. Sekarang bahkan menjadi pemimpin persekutuan Hang Bie Pang, sehingga pemuda ini menyadari bahwa dia menghadapi musuh yang punya kedudukan kuat di samping banyak jumlahnya. Akan mampukah dia membalas dendam kedua orang tuanya? Di luar Taupo Keng Tian, perjalanannya yang sedang menuju Dusun Lem Hoan Cheng itu ternyata dibayangi oleh empat orang lelaki yang berpakaian serba hitam. Dan mereka justru merupakan teman-teman si penjahat yang telah dibinasakan di kota Paokitin. Si penjahat yang mengacau di kota Paokitin sebenarnya bukan merupakan sembarang penjahat, oleh karena dia adalah salah seorang tokoh Hang Bie pang yang bernama Oayekoan Koan Biye yang mahir ilmu silatnya serta dikenal sebagai si Garuda bertanduk tunggal. Kedatangan Oye -E Koan Biye di kota Pawokitin adalah sebagai utusan dari Hang Biye Pang buat menemui pejabat pemerintah setempat untuk membicarakan kemungkinan dibukanya cabang Hang Biye Pang di kota Pawokitin. Liang Taijin atau pejabat pemerintah kota Pawokitin, sudah tentu tidak mau dengan mudah menyetujui usul pihak Hang Biye Pang. Sekiranya Oey Koan Bie tidak membawa sepucuk surat dari seseorang yang sangat berwibawa atau berpengaruh yang memang dengan seenaknya dapat memerintah si pejabat Kota Paokitin itu. Dalam pembicaraan selanjutnya, Liang Taijin menanyakan tentang perlunya pembiayaan untuk membentuk cabang Hang Bie Pang di Kota Paokitin. Namun pertanyaan si pejabat pemerintah itu hanya dijawab dengan tawa dari Oey Koan Bie dan sejak saat itu di kota Paokitin sering terjadi perkara perampokan barang-barang berharga yang ternyata dilakukan oleh Oey Koan Bie dengan hasilnya untuk digunakan buat membuka cabang Hang Bie Pang di samping buat Liang Taijin yang ikut mendapat bagian sehingga adanya pasukan penjaga keamanan yang katanya untuk menangkap si penjahat sudah tentu melulu buat menutup mati masyarakat setempat, sedangkan si penjahat dapat meraja lelah seenaknya, bahkan menumpang tinggal di dalam rumah si pejabat pemerintah setempat, sehingga tidak mungkin dapat ditangkap oleh pasukan tentara keamanan. Kemudian Hang Bie Kau Chu mengirim lagi empat orang utusan untuk diperbantukan bagi rencana kerja Oye Koan Bie, dan empat orang ini justru sedang mencurigai Pou Keng Tian, karena ia heran berada di tempat pemuda itu menginap. Pada waktu terjadi pertempuran antara Pou Keng Tian dan Makim Hwa, melawan si pemuda bermuka hitam siap Pengan, Sampai kemudian terjadi pembicaraan antara Pou Keng Tian berdua Makim Hwa yang menyinggung nama Hang Bie Pang. Rasa curiga keempat orang Hang Bie Pang terhadap Pou Keng Tian itu, sudah mereka laporkan kepada Oye Koan Biye, akan tetapi sebelum mereka sempat mengambil sesuatu tindakan, ternyata Oye Koan Bie justru tewas ketika malam itu sedang melakukan pekerjaannya. Dengan tuasnya Oye Kuan, biaya sudah tentu keempat orang. Hang biye pang itu mencurigai sebagai perbuatannya Po Kengtian, Tian, sehingga mereka segera mendatangi tempat pemuda itu menginap. Akan tetapi, mereka datang setelah Po Kengtian Tian berangkat, sebab berita tentang tuasnya Oye Kuan, biaya sampai siang baru mereka peroleh. Dengan memakai empat ekor kuda, mereka melakukan pengejaran sehingga dalam waktu yang singkat mereka telah berhasil menyusul Pou Keng Tian, lalu secara membabi buta mereka melakukan penyerangan dan pengepungan. Sesungguhnya Pou Keng Tian sangat heran karena dia tidak mengetahui dengan siapa atau dengan pihak gerombolan mana yang sedang mengepung dia. Pemuda ini sedang asyik melakukan perjalanan sambil melamun. Lalu secara tiba-tiba dia hampir diseruduk oleh dua ekor kuda, Padahal dia sudah menyisih waktu mengetahui adanya beberapa pengendara kuda yang hendak melewati dia. Belum sempat Pau Keng Tian memaki, maka tiba-tiba suatu senjata rantai baja dengan bandul bagaikan matu, tombak, menyambar ke arahnya. Dengan gerak belut hijau mencari liang, maka Pau Keng Tian berhasil menghindar dari serangan rantai baja itu, namun seorang musuh lain menerkam dia sambil membacok memakai golok. Secepat kilat Po Keng Tian siapkan goloknya dan menangkis serangan musuh itu, sehingga golok-golok mereka saling bentur dengan keras, dan Po Keng Tian bahkan berhasil melontarkan golok lawannya yang terlempar jauh lepas dari pegangan lawan itu. Lawan itu menjadi terkejut dan merasa kesakitan pada tangannya, tetapi Po Keng Tian tidak dapat membalas menyerang lawan itu, sebab dia telah dikepung oleh tiga lawan lain termasuk orang yang bersenjata rantai baja, karena senjata itu dapat digulung dan digunakan sebagai senjata jarak dekat. Di lain saat, musuh yang goloknya terlepas tadi, juga sudah memungut goloknya dan ikut melakukan pengepungan, sehingga Pong Keng Tian harus melakukan pertempuran melawan empat orang musuh. Bagi Pong Keng Tian, Pertempuran melawan empat orang musuh itu benar-benar merupakan suatu pertempuran yang berat yang harus dia alami sejak dia meninggalkan tempat gurunya. Namun demikianlah, si pemuda ini melakukan perlawanan dengan gigih menutup diri dari setiap kesempatan bagi pihak lawannya. Bahkan sekali waktu, dia sempat melakukan serangan balasan yang membahayakan jiwa lawannya di pihak keempat lawan itu. Agaknya mereka juga menyadari akan kegagahan pemuda lawan mereka. Oleh karenanya, segera mereka mengganti siasat, tidak bertempur secara rapat mengepung, namun mereka hadapi Pou Keng Tian secara silih berganti, agar dengan care itu mereka akan bisa membuat pemuda lawan mereka menjadi lelah kepayahan, sebaliknya pihak mereka secara silih berganti dapat beristirahat. Dengan Carol bertempur dari keempat lawannya itu benar-benar Pou Keng Tian jadi kepayahan, sehingga di dalam hati pemuda itu mengeluh, entah bagaimana kalau dia harus menghadapi musuh dari pihak Hong Bie Pang, yang tentunya merupakan tugas yang amat berat bagi dia. Seringkali Pou Keng Tian hampir berhasil mengalahkan lawan yang sedang dia hadapi, akan tetapi lawan itu berlaku cerdik, Selalu cepat-cepat menghindar dari kancah pertempuran dan tempatnya diganti oleh rekannya. Atau kalau lawan itu tak sempat menghindar karena desakan Pou Keng Tian maka cepat-cepat seorang kawannya membantu dan membiarkan rekan yang terdesak itu beristirahat. Lawan yang dianggap paling ringan dari keempat lawan yang mengepung Pou Keng Tian adalah lawan yang bersenjata golok, yakni yang goloknya pernah dilontarkan oleh Pou Keng Tian. Dan lawan yang terlemah itu justru hanya kadang-kadang saja menghadapi Pou Keng Tian bertempur, oleh karena dia lebih banyak hanya berdiri dengan sikap siaga, membiarkan ketiga kawannya memeras tenaga menentang maut. Teringat dengan tuntutan dendam yang belum sempat dialunaskan, maka Pou Keng Tian perhebat perlawanannya bahkan dia merubah siasat, baik pada waktu menyerang maupun pada waktu melakukan pertahanan. Seringkali dia memberikan umpan seolah-olah dia sudah tidak berdaya menghadapi serangan lawan, lalu secara tiba-tiba dia berkelit sambil membaringi menikam, sehingga di suatu saat Pou Keng Tian berhasil membinasakan seorang lawannya, dan melukai pundak kiri musuh yang bersenjata golok. Sisa lawan Pou Keng Tian sekarang hanya dua orang, dan kedua lawan itu bagaikan sudah merasa putus asa, tak sanggup mengalahkan pemuda lawan mereka, bahkan keselamatan nyawa mereka justru yang jadi terancam. Namun demikian, kedua lawan yang merupakan tokoh-tokoh persekutuan Hang Bie Pang dan yang waktu itu tidak diketahui oleh Po Keng Tian, tidak mau mereka melarikan diri meninggalkan kawan-kawan mereka, sampai di suatu saat salah seorang dari kedua tokoh Hang Bie Pang itu Secara di luar dugaan sudah menikam rekannya yang terluka, sehingga rekan itu tewas seketika. Pou Keng Tian jadi terpesona menyaksikan kekejaman lawan-lawan itu, yang rela membinasakan kawan mereka sendiri, dan selagi pemuda itu terpesona, maka kesempatan itu telah dipergunakan oleh kedua lawannya buat melarikan diri memakai kuda mereka. Pou Keng kengtian kemudian duduk beristirahat di bawah pohon di sisi jalan yang sunyi itu. Dia merenungkan peristiwa yang baru saja dia alami, sampai kemudian dia teringat kalau seseorang akan lewat di jalan itu dan melihat adanya dua mayat yang rebah bergelimpangan, sehingga memungkinkan Pou Keng kengtian jadi terlibat dengan urusan yang memusingkan kepala. Oleh karena itu, maka Pou Keng Tian bergegas hendak meninggalkan tempat itu, namun tiba-tiba dia melihat adanya dua ekor kuda milik lawannya yang sudah menjadi mayat. Segera Pou Keng Tian mendekati dan memilih seekor kuda yang dia anggap lebih bagus dan lebih sehat, setelah itu dia meneruskan perjalanannya dengan memakai kuda. Waktu sudah lewat maghrib, Pou Tian tiba di sebuah dusun yang cukup ramai, di mana dia mencari sebuah rumah penginapan untuk dia beristirahat dan bermalam. Setelah membersihkan tubuh dan ganti pakaian, maka Pou Keng Tian duduk di ruang tamu sambil menunggu waktu makan, dan pada waktu itu dia melihat seorang pengendara kuda yang berhenti dan memasuki rumah penginapan itu, karena orang itu agaknya hendak bermalam di rumah penginapan itu. Perhatian Pou Keng Tian menjadi tertarik, oleh karena melihat orang yang baru datang itu adalah seorang darah remaja bermuka cantik, berpinggang ramping dan kelihatan membekal pedang di pinggangnya yang kecil langsing, menandakan darah cantik itu pandai ilmu silat. Sekilas pandangan mata Pou Keng Tian terbentur dengan pandangan darah cantik itu, namun keduanya cepat-cepat mengalihkan pandangan mati mereka dengan lagak kemalu-maluan. Darah yang cantik itu mendekati meja tempat pengurus rumah penginapan untuk memesan sebuah kamar, dan setelah itu dia menuliskan namanya, sementara Pou Keng Tian yang memperhatikan secara diam-diam, sempat melihat muka si pengurus rumah penginapan itu berseri-seri dan berkata, Oh, jadi Kou Nio yang bernama Soh Simlan? Sejenak darah cantik itu dia mengawasi si pengurus rumah penginapan, sinar matanya mengandung pertanyaan. Titik koma sementara pada mukanya kelihatan berubah agak merah. Titik dua hari yang lalu kami kedatangan tiga orang tamu. Kata lagi si pengurus rumah penginapan, mereka terdiri dari dua orang pemuda dan seorang pemudi. Masing-masing mengatakan bernama San Bian Hei, -e, Xiang Chun Ji dan Tan Honglan. Kemarin siang mereka berangkat dan meninggalkan pesan, kalau Soh Kou Nyo datang, maka diminta supaya menyusul ke kota Soan Hoa. Dara cantik yang diajak bicara dengan si pengurus rumah penginapan itu, tidak kelihatan terkejut waktu menerima pesan itu, sebaliknya justru Po Keng Tian yang ikut mendengarkan, yang menjadi terkejut oleh karena ketiga nama yang disebutkan oleh pengurus rumah penginapan tadi, Semuanya adalah nama-nama dari ketiga saudara seperguruannya. Di samping rasa terkejutnya, Pou Keng Tian juga merasa heran, karena dia tahu benar bahwa ketiga saudara seperguruannya itu bepergian secara terpisah, mengurus keperluan masing-masing. Ada yang mendapat tugas dari guru mereka, ada pergi untuk keperluan pribadi. Dari itu agak mengherankan kalau mereka berada bersama-sama dan sedang menuju ke kota Soan Hoa dengan memesan darah Soh Simlan menyusul. Sedangkan nama darah Soh Simlan itu, seperti pernah didengar oleh Po Keng Tian pada waktu dulu dia masih berkumpul dengan Tan Hong Lan, menjadi suci atau kakak seperguruan perempuan. Selain dari Po Keng Tian yang menjadi terkejut karena mendengar perkataan si pengurus rumah penginapan, Ternyata ada tiga orang lelaki yang duduk tidak jauh terpisah dengan Pou Keng Tian, yang ikut terkejut dan serentak mereka mengawasi darah Soh Simlan dan si pengurus rumah penginapan, dengan sinar mata seperti menyelidik. Sikap ketiga orang lelaki itu sudah tentu tidak lepas dari perhatian Pou Keng Tian, terlebih muka garang dari ketiga orang lelaki itu telah mendatangkan rasa curiga bagi pemuda itu. Waktu kemudian darah Soh Simlan sudah diantar ke dalam kamar yang dipesannya, maka salah seorang dari ketiga lelaki itu kedengaran berkata dengan suara perlahan. Rupanya dia adalah kawan dari mereka bertiga. Maheng, jangan kau bicara sembarangan terdengar. Kata yang seorang lagi, dengan suara yang lebih perlahan, namun cukup didengar oleh Po Keng Tian. Kalian tunggu di sini kata lelaki yang ketiga, sambil dia berdiri dari tempat duduknya, lalu dia mendatangi tempat si pengurus rumah penginapan, dan terjadi percakapan antara lelaki itu dengan si pengurus rumah penginapan, tetapi mereka berbicara dengan suara perlahan, sehingga tidak didengar oleh Pou Keng Tian. Dan suatu hal yang menambah rasa curiga pemuda ini, adalah sempat dia melihat si pengurus rumah penginapan itu seperti orang yang terkejut dan ketakutan. Lelaki yang berbicara dengan pengurus rumah penginapan itu kemudian kembali ke tempat duduknya, akan tetapi dia tidak mengatakan sesuatu, bahkan sampai waktu mereka makan malam, mereka bertiga tidak kedengaran membicarakan perihal darah Soh Simlan. Pou Keng Tian yang ikut makan, Sengaja dia perlambat cara dia makan, membiarkan ketiga orang lelaki itu mendahului dia dan meninggalkan ruang makan setelah itu dengan langkah kaki tenang dia mendekati si pengurus rumah penginapan. Si pengurus rumah penginapan kelihatan menjadi bertambah ketakutan, waktu dia mendengar Pou Keng Tian justru menanyakan tentang siapa gerangan ketiga orang laki-laki tadi. Sejenak dia mengawasi tamunya dan mendapati wajah muka yang tampan serta sikap sopan dari Pou Keng Tian, sehingga dengan suara perlahan dan gemetar dia berkata, Siang Kong, kau kasihanilah aku, jangan kau tanyakan padaku perihal ketiga orang-orang tadi. Sejenak Pou Keng Tian tidak mengucap sesuatu. Di dalam hati dia menduga dan mencari sebab yang menjadikan si pengurus rumah penginapan itu sangat takut terhadap ketiga orang laki-laki tadi. Terpikir oleh Po Keng Tian, bahwa tiga orang laki-laki itu pasti merupakan orang-orang kejam yang amat ditakuti oleh masyarakat setempat. Apakah mereka sering makan di sini? Akhirnya Po Keng Tian menanya lagi. Pengurus rumah makan itu hanya manggut membenarkan. Di mana tempat mereka tanda tanya. Siang Kong, sudah aku katakan, jangan kau tanya aku tentang mereka sahuk pengurus rumah penginapan itu. Bertambah perlahan dan bertambah gemetar suaranya. Pou Keng Tian paksakan diri untuk bersenyum. Apa yang ditanyakan oleh mereka tadi masih Pou Keng Tian berusaha ingin mengetahui? Namun dilihatnya si pengurus rumah penginapan itu mengawasi ke sekitar ruangan dan tidak menjawab pertanyaan Pou Keng Tian. Di manakah letak kota Soan Hoa tanda tanya? Si pengurus rumah penginapan sekarang menatap muka pemuda tamunya, dengan pandangan mata penuh pertanyaan, akan tetapi mau juga dia menjawab. Kota Soan Hoa merupakan sebuah kota kecil yang letaknya tidak jauh terpisah dari kota Xiangyang. Sejenak Pou Keng Tian terdiam berpikir, kota yang merupakan kota perbatasan antara Tiongkok sebelah utara dengan Tiongkok sebelah selatan, kota itu dahulu kalap pernah dipertahankan oleh Wei Cheng berdua istrinya selagi Tiongkok belum sepenuhnya dijajah oleh bangsa Mongolia. Sesaat kemudian Pou Keng Tian meninggalkan tempat si pengurus rumah penginapan setelah dia mengucapkan terima kasih dan dengan pandangan mata yang tajam, sempat dia melirik ke arah buku penerimaan tamu, sehingga dia mengetahui kamar yang disewa darah Soh Simlan. Pada saat berikutnya, sejenak Pau Keng Tian berdiri di depan pintu kamar darah Soh Simlan, yang dia ketahui sebagai pendekar wanita dari Kang Lam atau Kang Lam Liyehiap, Darah perkasa dari wilayah utara yang namanya sudah cukup menyemarak di kalangan rimba persilatan, dan yang tembus menjelajah ke wilayah sebelah selatan. Mengapa darah yang perkasa itu sekarang berada di dusun itu dan untuk apa saudara seperguruannya menantikan Kang Lam Lie Soh Simlan di kota Soan Hoa? Akan tetapi, oleh karena dia dalam keadaan ragu-ragu. Maka akhirnya Po Keng Tian membatalkan diri buat memasuki kamar darah Soh Simlan, sebaliknya dia memutar tubuh dan memasuki kamarnya sendiri, di mana dia rebahkan diri dan memikirkan berbagai masalah yang harus dia lakukan. Letak kota Soan Ho amat jauh terpisah dari tempat tujuan Pou Keng Tian, akan tetapi pemuda itu merasa yakin akan adanya sesuatu urusan yang sangat penting, yang menyebabkan ketiga kakak seperguruannya berkumpul dan bersama-sama menuju ke kota Soan Hoa. Pikiran Pou Keng Tian menjadi ragu-ragu menghadapi dua pilihan, apakah dia harus mengutamakan urusan pribadinya atau dia harus menyusul ketiga kakak seperguruannya, yang entah sedang menghadapi urusan apa, sedangkan untuk menanya darah Soh Simlan yang dia yakin menjadi sahabat atau kenalan dari ketiga kakak seperguruannya, Tak ada keberaniannya karena terkalahkan oleh rasa malu untuk berbicara dengan seorang darah yang belum dikenalnya. Di lain pihak, Pou Keng Tian sangat mencurigai ketiga laki-laki yang sangat ditakuti oleh si pengurus rumah penginapan, dan pemuda ini berpendapat bahwa ketiga orang laki-laki itu mempunyai niat yang tidak baik terhadap diri darah Soh Simlan. Teringat dengan niat tidak baik dari ketiga orang laki-laki itu, maka, Keng Tian lalu menyiapkan alat tulis yang memang tersedia di dalam kamarnya. Lalu, dia menulis surat-surat singkat buat dia sampaikan kepada Darah Soh Simlan. Isi surat yang singkat itu melulu merupakan peringatan bagi Darah Soh Simlan yang sedang dientai oleh tiga musuh yang dia tidak kenal, akan tetapi. Setelah surat itu selesai dia bikin, maka datang lagi rasa ragu-ragu yang mengakibatkan dia batal menyampaikan surat itu kepada darah Soh Simlan. Akhirnya terpikir oleh Pou Keng Tian bahwa sebaiknya secara diam-diam dia akan mengikuti perjalanan darah Soh Simlan sambil dia siaga terhadap serangan gelap dari ketiga orang laki-laki yang dia curiga itu. Dengan putusan ini, Pou Keng Tian tidak peduli bahwa dia bakal batal menyambangi makam keluarganya, sedangkan dengan mengikuti perjalanan darah Soh Simlan, dia yakin akan menuntun dia untuk berkumpul dengan ketiga kakak seperguruannya. Lalu, bagaimana dengan darah makim Hwa yang katanya hendak menyusul? Peduli dengan diakoma pikir Pou Keng Tian di dalam hati, sebab dia berpendapat sebaiknya menjauhi diri dari api kalau tak mau terbakar. Tengah malam itu Pou Keng Tian meninggalkan kamarnya lewat jendela, kemudian dia duduk umpatkan diri di atas sebuah pohon, sementara pandangan matanya penuh perhatian ditujukan kepada jendela kamarnya Darasoh Simlan dengan sikap siaga kalau-kalau ketiga orang laki-laki yang dicurigai mendatangi kamar darah yang cantik dan perkasa itu. Malam itu hawa udara cukup dingin, dan Pou Keng Tian terpaksa membiarkan dirinya digigit nyamuk atau kutu-kutu malam lainnya, namun sia-sia pengorbanannya, karena sampai mendekati waktu subuh tidak terjadi sesuatu, sehingga terpaksa Pou Keng Tian kembali ke dalam kamarnya. Pemuda ini kemudian tidur dan terus tidur sampai matahari naik tinggi, dan dia bangun kehuakan memanggil pelayan dan membersihkan tubuh secara tergesa-gesa, karena dari pelayan itu dia mendapat keterangan bahwa darah Soh Simlan sudah berangkat sejak pagi-pagi meninggalkan rumah penginapan itu. Po Keng Tian larikan kudanya secepat kuda itu sanggup lari, namun pemuda ini tahu benar bahwa darah Soh Simlan melakukan perjalanan dengan naik kuda, sehingga tidak mudah buat dia melakukan pengejaran, karena sudah tertinggal cukup lama. Di dekat perbatasan dusun berikutnya Pou Keng Tian melihat adanya sebuah kedai nasi yang letaknya di sebelah kiri sisi jalan. Pou Keng Tian singgah untuk beristirahat dan mengisi perut, terutama kudanya juga memerlukan hal yang sama. Kedai nasi itu kelihatan sunyi, tidak ada tamu lain yang sedang makan wau Tian duduk dan memesan makanan, untuk dia juga untuk kudanya yang dia minta diberikan makanan pada seorang bocah laki-laki. Setelah itu dia menanyakan kalau-kalau si pemilik kedai pernah menerima kunjungan darah perkasa yang melakukan perjalanan dengan memakai kuda. Sejenak si pemilik kedai itu mengawasi tamunya dengan pandangan mata yang agak juling. Setelah itu dia mengatakan tidak dapat mengetahui tamu mana yang dimaksud oleh Po Keng Tian, sebab katanya hari itu dia menerima tamu yang terdiri dari perempuan-perempuan muda yang kelihatan cantik dan gagah perkasa. Banyak darah-darah perkasa tanda tanya ulang Po Keng Tian bagaikan dia bicara pada dirinya, sementara di dalam hatinya terselip pertanyaan, entah ada berapa banyak darah-darah perkasa di dalam dunia ini dan entah bagaimana jadinya kalau darah-darah -dara perkasa itu dikumpulkan menjadi satu kelompok. Selagi Pou Keng Tian bersantap dengan pikiran melayang tak menentu, tiba-tiba dia melihat datangnya dua orang penunggang kuda yang juga singgah di kedai nasi itu, dan kedua tamu yang baru datang itu ternyata berupa dua darah remaja yang kelihatan perkasa. Ah, lagi-lagi dua darah perkasa, Pau Tian berkata, "Seorang diri di dalam hati, sementara kedua darah perkasa itu memilih tempat duduk yang menghadap ke tempat Pau Tian duduk, dan kedua-duanya ternyata memiliki wajah muka yang sama cantiknya, tinggal menentukan mana yang lebih menarik." Menurut selera masing-masing orang yang melihatnya, kedua darah perkasa itu ternyata bukan merupakan darah-darah yang pemalu. Setelah memesan makanan, maka... Keduanya bercakap-cakap dengan muka cerah penuh suasana yang lincah meriah, sedangkan gerak sepasang matanya seringkali melirik liar ke tempat pemuda Pou Keng Tian duduk, sehingga sekali pernah terjadi, pandangan mati mereka saling bertemu, membuat pemuda Pou Keng Tian tunduk agak kemalu-maluan sementara kedua darah perkasa itu kelihatan bersenyum manis. Salah seorang dari kedua darah perkasa itu kemudian berdiri dan mendekati tempat Pou Keng Tian duduk. Dia bersenyum manis waktu melihat pemuda itu dengan gugup menunda makan, dan senyum manis itu justru menambah gugupnya si pemuda Pou Keng Tian. Maaf, bukankah Siang Kong bernama Nyo Beng Hui? Tanda tanya darah perkasa yang mendekati Pou Keng Tian itu menanya dengan suara yang halus merdu, Sementara Pou Keng Tian ikut berdiri dengan sikap sopan. Bu, bukan namaku Pou Keng Tian. Sahut Pou Keng Tian dengan suara gugup. Maaf, siang kong mirip dengan kenalan kami yang bernama Nyo Beng Hui itu. Namaku Gan Leng Soan dan nama temanku Kwa Leng Chu, kata Ia Dara Perkasa itu, tetap dengan muka cerah dan hiasan seberkas senyum manis, sementara dia telah memanggil temannya untuk ikut mendekati. Bolehkah kami duduk dekat Siangkong? kata Daragan Leng Soan setelah temannya berdiri di sisinya, juga dengan menyertai seberkas senyum yang menawan. Si, silahkan, undang pemuda itu sambil memaksa diri untuk tidak berlaku gugup. Apakah pau Siangkong tidak kenal dengan teman kami yang bernama Nio Beng Hui itu tanda tanya ganti tanya darah. Kualeng nada suara yang tidak kalah merdunya serta dengan menyertai seberkas senyum yang bisa mengguncang-guncang hati Pou Keng Tian, seperti mengajak dangdut. Tidak, Pou Keng Tian singkat nunduk karena takut ngadu mata. Sayang sekali, darah Kuala menyambung perkataannya, lembut perlahan tetapi tetap terdengar merdu. Mengapa sayang Pou Keng Tian ganti menanya tanpa dia menyadari? Sebab rupanya Siang Kong belum banyak pengalaman. Darah Kualeng Cu yang bicara lagi sambil menyertai senyumnya, sedangkan darah Gan Leng Soan terdengar tertawa perlahan. Po Keng Tian tambah kemalu-maluan, namun kedua darah perkasa itu ternyata pandai bicara, cerah dan lincah sehingga berhasil mereka mengajak pemuda itu ikut bicara bahkan ikut tertawa ria, lupa dengan darah-darah Soh Simlan berdua makim HWA. Kemana tujuan Siang Kong? Tanya Daragan Leng Soan di tengah percakapan mereka. Aku hendak ke kota Soan Hoa, sahut Pou Keng Tian sejujurnya. Heh, kebetulan sekali, kami juga sedang menuju ke kota itu, kata darah Waleng Cu Girang, tanpa menghiraukan temannya mengawasi dia dengan rasa heran dan dengan pandangan metu bertanya. Di lain pihak, Pou Keng Tian juga heran waktu mendengar perkataan darah Waleng Cu. Apakah mereka juga merupakan teman-teman dari ketiga kakak seperguruannya? Hasrat hatinya ingin Pou Keng Tian bertanya kalau-kalau kedua daragan Leng Soan dan Kua Leng Chu kenal dengan ketiga kakak seperguruannya, namun entah karena apa niatnya itu tidak dialaksanakan. Sebaliknya dia kelihatan girang, waktu kedua daragan Leng Soan dan Kua Leng Chu ingin melakukan perjalanan bersama-sama, karena dengan demikian berarti pemuda itu mendapat kawan seperjalanan yang lincah dan periang, membikin tidak membosankan melakukan perjalanan jauh yang harus dia tempuh itu. Akan tetapi, mendadak dia teringat akan niatnya yang hendak mengejar darah Soh Simlan, sehingga dia lalu berkata, Akan tetapi, aku sedang tergesa-gesa periu melakukan perjalanan secepat mungkin. Apakah Siang Kong anggap tenaga kami tidak dapat mengimbangi tenaga Siang Kong? Lagi pula, guna apa harus tergesa-gesa tanda tanya kata darah kuah Leng Chu yang membuat darah Gan Leng Soan tertawa tak hentinya, dan Po Keng Tian terpaksa ikut tertawa batal mengatakan bahwa dia hendak mengejar atau menyusul darah Soh Simlan. Dengan demikian Po Keng Tian jadi melakukan perjalanan bersama-sama dua darah yang cantik dan perkasa. Perjalanan yang mereka lakukan cukup cepat, akan tetapi tidak tergesa-gesa seperti yang dikatakan oleh Po Keng Tian, sebab pemuda itu sudah memutuskan akan sia-sia dia mengejar darah Soh Simlan, sebaliknya dia berpikir bahwa sebaiknya dia tetap menuju ke kota Soan Hoa, di sana mereka nanti akan bertemu. Malam itu, Po Keng Tian dengan dua temannya memasuki sebuah kota kecil dan mencari sebuah rumah penginapan. Sebelum waktu tidur, dua daragan lengsoan dan kuah lengcu mendatangi kamar Pou Keng Tian, di mana mereka berdua melakukan percakapan dengan disertai minum arak, penuh dengan suasana ria dan tawa karena amat pandainya dua daraper yang itu bergurau. Setelah dia tidur, Pou Keng Tian bermimpi bahwa dia kedatangan daragan lengsoan. Darah cantik yang periang itu langsung duduk dekat dia yang rebah di atas tempat tidurnya dan melarang Pou Keng Tian yang hendak bangun untuk duduk, melarang dengan menekan sepasang pundak Pou Keng Tian memakai sepasang tangannya yang putih halus, sementara bau harum dari bedak yang dipakai oleh Daragan Leng Soan, tercium oleh pemuda Pou Keng Tian, yang agaknya terpaksa membiarkan dirinya rebah. Sedangkan Daragan lengsoan Soan tidak menarik pulang sepasang tangannya yang masih memegang bagian pundak Pou Keng Kian Sebaliknya sedikit demi sedikit muka Daragan lengsoan Soan Kian mendekati muka pemuda itu, sampai keduanya saling rangkul Di dalam mimpi idah itu, Pou Keng Kian merasa menjadi terangsang, karena belum pernah mendapat perlakuan atau saling rangkul dengan seorang perempuan terlebih waktu kemudian sebelah tangan Daragan Lengsoan terasa meraba muka pemuda itu dengan mesra sampai kemudian Daragan Lengsoan mencium muka pemuda itu dan waktu Pou Keng Tian balas mencium maka terjadi keduanya saling rangkul dengan eratnya bahkan saling bergumul di atas ranjang Sebelah tangan darah Gan Lengsoan kemudian liar bergerak tak menentu, merabas sekujur tubuh pemuda yang masih merangkul dia. Sambil kemudian Pou Keng Kengtian membiarkan pakaiannya dilepas oleh darah cantik yang periang itu, yang bahkan sangat pandai merayu. Kemudian dia di dalam mimpinya juga. Pou Keng Tian melihat tubuh polos daragan lengsoan yang sudah ikut menanggalkan pakaiannya sehingga sempat pula pemuda itu melihat bahwa daragan lengsoan memakai kalung di leher dan pada kalung itu terdapat gambar kepala seekor binatang rase. Daragan lengsoan yang sudah menanggalkan pakaiannya itu kemudian mendekati dan duduk di sisi pemuda Pou Keng Tian yang rebah tanpa sehelai benang yang menutup tubuhnya dan pemuda Pou Keng Tian bagaikan tidak sabar, meraih dan menarik tubuh daragan Leng Soan, sehingga mereka terjadi lagi bergumur dan saling cium sementara tangan-tangan mereka sama-sama liar bergerak dan meraba. Entah berapa lama sudah kedua insan muda itu bermain cinta, rintih suara daragan Leng Soan bagaikan hilang ditelan oleh napas Pou Keng Tian yang memburu, Sampai kemudian daragan lengsoan soan meninggalkan pemuda Pou Keng kengtian yang rebah terkulai dengan tubuh terasa letih. Pemuda Pou Keng kengtian belum sempat memakai pakaiannya. Ketika di saat lain, dia bagaikan melihat datangnya darah kua dan darah yang pandai merayu dan memikat hati. Ternyata juga sangat merangsang, melebihi daragan lengsoan soan sehingga Pou Keng kengtian lupa dengan tubuhnya yang sudah merasa sangat lelah. Sampai kemudian pemuda itu juga melihat tubuh polos dari kwa lengchu dan herannya kwa lengchu juga memakai sebuah kalung juga mirip seperti yang dipakai daragan Lengsoan. Akan tetapi waktu itu Po Keng Tian tidak menghiraukan soal kalung dengan gambar seekor binatang rase yang dipakai oleh darah lengchu, sebab perhatiannya lebih dia tujukan pada bagian dada darah lengchu. Maka sekali lagi terjadi pergumulan dia atas rancang yang sama, akan tetapi dengan isi perempuan yang lain. Sementara Po Keng Tian bagaikan tak menyadari yang dilakukannya, sehingga akhirnya dia rebah terkulai kehabisan tenaga. Esok harinya Po Keng Tian terbangun dari tidurnya. Segera dia teringat dengan mimpinya, dan dia berkata perlahan seorang diri, syukur hanya terjadi di dalam mimpi. Pou Keng Tian turun dari tempat tidurnya dengan tubuh masih terasa sangat letih. Dengan rasa enggan dia merapihkan pakaiannya yang bekas dia pakai tidur, dan dia kelihatan terkejut waktu dia mendapati ada noda-noda pada pakaian itu, namun akhirnya dia tersenyum hampa dan di dalam hati dia merasa heran, karena baru pertama kali itu dia mengalami mimpi yang mengakibatkan dia lemas bagaikan kehabisan tenaga. Hari sudah siang waktu Pou Keng Tian keluar dari dalam kamarnya, dan dia menemui dua daragan Soan dan Kua Leng lengcu yang sudah siap di ruang tamu, dengan memperlihatkan wajah muka mereka yang cerah serta dihias dengan seberkas senyum yang memikat. Bagaikan tanpa terasa, sepasang mata Pou Keng Tian melirik ke bagian dada dari darah Kua Leng lengcu, namun secepat itu juga dia tunduk dengan muka terasa panas. Ketiga insan muda mudi itu kemudian meneruskan perjalanan mereka dengan tetap memakai kuda. Tetapi belum dua jam mereka melakukan perjalanan, terasa Pou Keng Tian sudah merasa sangat letih, sehingga dia mengajak kedua teman seperjalanannya untuk beristirahat, duduk di bawah pohon di tepi jalan. Hai hai hai, ternyata Pou Siang Kong benar-benar kalah tenaga dengan kami berdua, kata Dara Kualeng lengcu dengan tertawa dan menggoda. Membikin muka Pou Keng Tian merah karena merasa malu. Entah kenapa, tenagaku hari ini benar-benar sangat lemah. Kata Pou Keng Tian dengan muka muram. Tidak apa-apa, lain kali akan omo Ai berikan obat kuat penambah tenaga, kalau Siang Kong hendak melakukan perjalanan jarak jauh, Daragan Leng Soan ikut bicara, juga dengan menyertai tawa yang menggoda tetapi yang terdengar merdu oleh pemuda Pou Keng Tian. Poukengtian Keng Tian tidak menghiraukan perkataan darah lengsoan yang dia anggap sebagai suatu gurau belaka, dan dia pun tidak tersinggung dengan darah Kua Leng Chu yang tertawa tak sudahnya. Waktu mendengar perkataan darah lengsoan tadi, dengan adanya Poukengtian Keng Tian merasa lemah tenaganya, maka perjalanan yang semula dia rencanakan dapat dilakukan dengan cepat. Ternyata mereka lakukan dengan sangat lambat, dan pada malam harinya. Di waktu tidur kembali pemuda Po Tian memperoleh mimpi indah yang serupa, bermain cinta dengan kedua daragan Leng Soan dan Kua lengcu sehingga lagi-lagi Po Tian merasa sangat letih seperti kehilangan tenaga. Tetapi untung di dalam mimpi itu dia mendapat sebutir obat kuat pemberian daragan Leng Soan, yakni sehabis mereka berdua bermain cinta sehingga waktu kemudian Po Keng Tian didatangi oleh darah Kuala Lenggu yang siap menunggu giliran, maka pemuda itu bagaikan sudah pulih, tenaganya dan sanggup dia mengulang bermain cinta dengan darah itu. dengan demikian sampai tiga malam berturut-turut Po Keng Tian memperoleh mimpi yang indah, namun yang menghabiskan tenaganya itu, dan di malam yang keempat mereka tiba dan beristirahat di dusun Sun Kipu. pada malam itu. Kedua darah Gan Leng Soan dan Kualengcu Leng Chu tidak mendatangi kamar Pou Keng Tian untuk berkelakar sambil minum arak seperti biasanya, sehingga pemuda itu menduga bahwa kedua darah teman seperjalanannya merasa sangat letih. Dan pada waktu tidur Pou Keng Tian tidak lagi mendapat mimpi indah bermain cinta dengan dua darah Gan Leng Soan dan Kualengcu. Leng Chu. Pagi harinya waktu Pou Keng Tian bangun dengan tenaga utuh dan merasa segar akan tetapi dengan hati yang kosong hampa karena kehilangan mimpinya yang indah itu. Dia sudah rapi berkemas dan menunggu kedua darah Gan Leng Soan dan Kua Leng Chu, namun kedua darah yang ditunggu itu tetap tidak perlihatkan diri, sampai Pou Keng Tian memanggil seorang pelayan buat membangunkan kedua darah teman seperjalanannya. Pelayan itu berdiri terpesona mengawasi pemuda tamunya, setelah itu baru dia berkata. Bukankah Siang Kong tahu bahwa mereka batal menginap dan sudah berangkat sejak semalam? Sekarang ganti Pou Keng Tian yang berdiri terpesona, diam tak bersuara dan tak bergerak seperti sebuah patung. Bahkan dia bagaikan tak percaya dengan perkataan yang didengarnya dari si pelayan itu. Setengah berlari Pou Keng Tian mendatangi kamar Daragan Leng Soan dan Kualeng Lengcu, namun dia mendapatkan kamar itu benar-benar tidak ada penghuninya Dan waktu dia mendatangi pengurus tempat penginapan, maka mendapat keterangan yang sama seperti yang dikatakan oleh si pelayan tadi Hanya sebagai penambah, dikatakan bahwa sewa kamar sudah dilunaskan oleh kedua darah-darah yang aneh itu 000x 000,000x 000. Sesungguhnya Po Keng Tian tidak mengetahui bahwa semua yang dia alami bukanlah terjadi dalam mimpi belaka. Tanpa sadar pemuda itu sudah terkena semacam obat bius yang Yin Hui yang diberikan kedua darah-darah Gan Leng Soan dan Kua Leng Chu, dicampur di dalam arak yang menyebabkan Pou Keng Tian lupa daratan kena rangsang dan bermain cinta bagaikan berada dalam alam mimpi. Kedua Daragan Lengsoan dan Kwa Lengchu adalah merupakan anggota inti persekutuan Hang Bie Pang khusus yang berada di bawah pimpinan Hang Chu alias Li Biyanima atau istrinya Gan Hang Biyye. Kedua daragan Leng Soan dan Kualeng sedang melakukan tugas dari Hang Bian Yochu, dan mereka bertemu dengan pemuda Po Keng Tian yang tampan dan muda usia yang lalu mereka jadikan teman iseng selama mereka melakukan perjalanan, sedangkan Dusun Sun Ki po itu justru menjadi tempat tujuan mereka. Sehingga mereka meninggalkan dan tidak menghiraukan lagi pemuda Pou Keng Tian, oleh sebab itu pada saat itu juga mereka harus menemui seorang tokoh kenamaan di kalangan rimba persilatan khususnya bagi golongan hitam. Tokoh kenamaan yang hendak ditemui oleh Daragan Lengsoan berdua Darak Walengcu itu sebenarnya adalah Leng Ataisu, seorang tua yang sakti berasal dari Gunung Hang San, namun yang pada saat itu sedang berada di dusun Sunkipo menjadi tamu dari si hantu muka hitam Gong Beng, yang terkenal kejam dan banyak anak buahnya. Di dusun Sun Kipo itu, kedua daragan Leng Soan dan Kua Leng Chu tidak berani mengulang perbuatan mereka terhadap o Keng Tian, Bahkan mereka tidak berani berada bersama-sama dengan pemuda itu, khawatir dilihat oleh anak buahnya Gou San Beng dan dilaporkan kepada si hantu muka hitam, dengan kemungkinan diteruskan kepada Hang Bianyao Chu. Setelah bertemu dengan Leng Hoat Tai maka kedua daragan Leng Soan dan Kualeng Cu menyerahkan surat dari Hang Bian Meskipun tidak menjadi muridnya Leng Hoat Taisu, tetapi Hang Bian atau Le Bian pernah mendapat tambahan pelajaran ilmu silat dari orang tua yang sakti itu, yang dia panggil Taman, tetapi tidak pantang untuk mereka berdua melakukan perbuatan maksiat, bahkan dari kakek yang sakti itu. Li Biani mau berhasil belajar membuat obat kuat buat menambah nafsu laki-laki maupun perempuan Di dalam isi suratnya itu, Hang Biani mengharapkan supaya Leng Hoa Su mau membantu usahanya untuk memperkuat persekutuan Hang Biai dan Hang Biani kemudian mengharapkan juga bantuan dari Leng Hoa Su untuk menghubungi sebanyak mungkin teman-teman sealiran Supaya mereka semuanya mendukung persekutuan Hang Bie Pang. Selanjutnya dikatakan pula di dalam suratnya bahwa persekutuan Hang Bie Pang mendapat dukungan dari seorang pangeran yang mempunyai harapan bakal menggantikan menjadi raja dan nama pangeran itu sengaja tidak dicantumkan di dalam surat itu, namun akan diberitahukan secara lisan kalau Leng Hoat Kai Su sudah bertemu dengan Hang Bie Nio Chu. Garis besar pokok tujuan persekutuan Hang Bie Pang adalah hendak menggulingkan pemerintah kerajaan yang sekarang bergerak di wilayah Tiongkok Selatan dan Tengah dengan mendapat bantuan secara diam-diam dari pangeran yang katanya kelak bakal menggantikan menjadi raja itu dan yang menjanjikan kedudukan baik bagi segenap anggota inti Hang Pang kalau gerakan mereka ini akan membawa hasil. Hihihi tak kusangka si ah Biye dan lakinya pintar melakukan pekerjaan besar, kata Leng Hoa Tai Su yang waktu itu sedang ditemui go San Beng, sementara sepasang matanya yang liar menjadi blingsatan waktu melihat kecantikan darah-daragan Leng Soan berdua kuah Leng Chu yang berdiri dengan sikap hormat. Si hantu muka hitam Gou San Beng turut melirik ke arah darah Gan Leng Soan berdua darah Kua Leng Chu dan si hantu muka hitam Gou San Beng kemudian menjadi tertawa melihat lagak Leng Hoat Su yang semakin tua semakin jadi, sementara Leng Hoat Su kemudian ikut tertawa, membuat kedua darah Gan Leng Soan dan Kua Leng Chu jadi tersenyum nakal. Melihat senyum-senyum yang nakal itu maka si hantu muka hitam Gou San Beng lalu meraih dan menarik sebelah tangan darah Kualengcu, membuat darah Kualengcu terduduk di atas pangkuan si muka hitam, namun darah Kualengcu meronta manja sambil dia perdengarkan suara nakal yang membakar. Gou Susiok, janganlah kau mengganggu kami yang lemah tidak berdaya. Tanda petik. Si hantu muka hitam Gou San Beng tidak menghiraukan. Matanya mengawasi Leng Hoa Tai Su yang waktu itu sudah meraih dan menarik sebelah lengan daragan Leng Soan. Kedua daragan Leng Soan dan Kuah Leng Chu memang merupakan darah-darah yang cantik. Akan tetapi si hantu muka hitam Go San Beng memilih darah Kuah Leng Chu yang dialiat lebih montok dan tubuhnya kelihatan lebih kuat daripada Gan Leng Soan yang lebih ramping. Di lain pihak, Daragan Leng Soan sebenarnya merasa kecewa, karena dia mendapat pasangan berupa Leng Hoat Su yang umurnya lebih tua dari si hantu muka hitam Gou San Beng, bahkan Leng Hoat Su lebih kurus, tidak seperti Gou San Beng yang memiliki otot-otot baja meskipun mukanya hitam menyeramkan, ditambah dengan muka yang penuh berwok pendek tajam. Namun demikian. Daragan Leng Soan takut terhadap Hang Bian Yocu kalau dia menolak kehendak Leng Hia Tai dari itu dia membiarkan dirinya ditarik sampai dia terduduk di atas pangkuan orang tua itu, lalu dengan lagak manja dan merangsang, dia menuang arak dan membiarkan si kakek minum sebanyak yang si kakek sanggup minum, sehingga kalau si kakek mabok, tentu tak sanggup lagi si kakek mengajak dia bermain cinta, akan tetapi, si kakek ternyata sangat kuat minumnya. Tidak kelihatan tanda-tanda si kakek mabok, sampai kemudian si kakek tidak sabar lagi mengajak daragan lengsoan masuk ke dalam kamar, tanpa menghiraukan si hantu muka hitam Gou San Beng tertawa, sampai di lain saat Gou San Beng juga memboyong darah kualengcu memasuki kamar yang lain. Di lain pihak, Pou Keng Tian meneruskan perjalanannya seorang diri dengan hati hampa seolah-olah dia kehilangan sesuatu yang dia anggap sangat berharga, berhubung dengan menghilangnya kedua daragan Lengsoan Soan dan Kualeng Cu, yang pergi tanpa meninggalkan pesan. Di sepanjang perjalanannya itu, tak hentinya Pou Keng Tian berpikir kalau-kalau dia telah membuat kesalahan, atau telah menyinggung perasaan kedua darah-darah -dara itu yang mengakibatkan kedua darah-darah -dara itu pergi ngambek. Untuk menghilangkan rasa kesal di dalam hatinya, maka di lain saat, Pou Keng Tian melakukan perjalanannya yang sangat cepat, sehingga memaksa dia harus mencurahkan segala perhatiannya kepada perjalanan yang sedang dia tempuh, sampai mendadak dia menghentikan lari kudanya, karena di hadapannya membentang suatu kancah pertempuran pertempuran itu dilakukan oleh seorang si pengemis yang sudah cukup tua umurnya, sudah lebih dari 50 tahun, melawan lima orang lelaki bermuka garang dan bertubuh kuat penuh otot. Sementara di sisi jalan terdapat sebuah kereta kuda tanpa ada saiznya. Sekilas terpikir oleh Pou Keng Tian, mungkin kereta kuda itu dikendalikan oleh si pengemis tua, yang kemudian dihadang lima orang lelaki yang sedang mengepung itu. Tetapi untuk apa mereka menghadang? Apakah yang hendak dirampok dari seorang pengemis? Namun demikian, hati nuraninya memerintahkan Pou Keng Tian supaya dia memberikan bantuan bagi si pengemis tua, dari itu dia lompat turun dari kudanya dengan golok siap di tangannya lalu dia memasuki kancah pertempuran, hingga sampai pada saat berikutnya dia berdiri punggung menempel punggung dengan si pengemis itu. Hahaha. Bagus kau datang anak muda, kata si pengemis tua itu dengan disertai tawa lalu pada tiap kesempatan dia berkata perlahan kepada Pou Keng Tian. Titik 2. Koma kalau kau rela membantu, kau tolong larikan kereta kuda itu. Lima musuh ini biar aku seorang diri yang menghadapi. Sejenak Pou Keng Tian menjadi ragu-ragu, akan tetapi segera terpikir olehnya, bahwa isi kereta kuda yang tertutup kain tenda itu, tentunya merupakan barang berharga bagi si pengemis tua itu diselamatkan, sehingga dia terus menanya. Kemana dan kepada siapa harus ku serahkan kereta itu? Tanda tanya demikian dia menanya, sambil dia menghalau serangan seorang musuh. Kepada siapa saja di kota yang terdekat dari sini, sahut si pengemis tua, sambil dia menyerang musuh yang tadi menyerang Pou Keng Tian, dan tongkatnya yang semacam melinggis, kelihatan sangat ditakuti oleh pihak lawannya. Semakin kuat dugaan Pou Keng Tian tentang isi kereta yang tentunya merupakan barang penting yang perlu diselamatkan, dari itu segera dia membuka jalan dari kepungan, setelah itu dia mendekati kudanya buat dia mengambil bungkusan bekalnya, Menyusul kemudian dialari mendekati kereta kuda itu. Seorang musuh rupanya mengetahui niat Pau Tian Musuh itu lompat hendak menyusul, namun dia jatuh terguling karena kakinya kena sebuah peluru besi yang dilepaskan oleh si pengemis tua. Dari itu dengan bebas Pau Tian naik ke tempat sais, lalu dia larikan kereta kuda itu. Belum jauh Pou Keng Tian larikan kereta kuda itu, secara mendadak dia merasakan adanya angin serangan yang datang dari arah belakangnya. Pemuda ini miringkan tubuhnya, membiarkan ujung pedang lewat dekat kepalanya, selanjutnya sebelah tangan kiri Pou Keng Tian bergerak menyambar tanpa dia melihat orang yang menyerang dia, sebab dia perhatikan larinya kuda-kuda kereta. Telapak tangan kiri Pou Keng Tian telah berhasil memukul bagian dada penyerangnya, disusul dengan terdengarnya suara perlahan yang menahan rasa sakit dari si penyerang itu, akan tetapi suara itu adalah suara seorang perempuan, sementara Pou Keng Tian merasakan bahwa dia memukul bagian yang lembut dari dada si penyerang. Segera teringat oleh Po Keng Tian bahwa di dalam mimpinya dia pernah memegang buah dada darah darah Kwa Leng Chu dan Gan Leng Soan. Dengan cara yang sangat mendadak, kemudian Po Keng Tian buru-buru menarik pulang tangan kirinya, dan di luar dugaannya karena gugupnya maka secara tidak disengaja dia menarik rantai kalung yang dipakai oleh si penyerang dan kalung itu tetap terpegang oleh Pou Keng Tian sementara tubuh si penyerang terguling dari kereta yang sedang melaju pesat. Bagaikan orang yang sedang menyerang seekor ular, Pou Keng Tian menjadi sangat terkejut waktu sempat dia melihat kalung yang dia pegang, sebab kalung itu ternyata bergambar kepala seekor bintang rase, sangat mirip dengan kalung yang dipakai oleh darah-darah Gan Leng Soan berdua Kualeng lengcu yang pernah dilihat oleh Po Keng Tian di dalam mimpinya. Bertepatan dengan rasa kagetnya itu, maka pada saat itu pula Po Keng Tian menarik tali kendali, menghentikan lari keretanya. Lalu dia berdiri dan mengawasi arah terjatuhnya si penyerang tadi. Namun sekilas sempat dia melihat sesosok tubuh langsing yang lari memasuki daerah belukar yang terdapat di sisi jalan raya.